Guys, kalian sih wajib banget tahu tentang hal-hal berikut ini. Inilah gejala-gejala pada diri kalian jika kalian itu sedang mengalami depresi. Yang pertama, kalian itu akan menarik diri dari lingkungan sekitar atau dengan kata lain kalian itu lebih suka menyendiri. Yang kedua, kalian itu akan selalu merasa sedih dan juga putus asa. Yang ketiga, kalian itu akan kehilangan semangat dan juga motivasi hidup. Yang keempat, kalian itu akan selalu merasa bersalah, gagal dan juga sendirian. Yang kelima, kalian itu akan sering berpikiran negatif. Yang keenam, kalian itu akan mudah kecewa. Yang ketujuh, kalian itu akan sangat-sangat sulit untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir, kalian itu ada pikiran untuk bunuh diri.